A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walau qala iza ja'a ramadanu wa talliqi nafsaka. Walau qala iza ja'a ramadanu fatalliqi nafsiki nafsaki laga 'ala tamliki kama law qala malaktuki hazal 'abda iza ja'a ramadanu li anna tamlika la yaqbalu ta'lika wa jaza 'ala qawli tawkili kama law wakala ajnabiyan bi tatliki zaujatihi ba'da syahrin wadaqadama fil wakalati annahu la yasihu ta'liquha bisyartin fil asahi wa annahu iza najazaha wa syuritali mutasarifi syartan jaza fal yata'ammal jama'a baina mahuna wa mahunaka dan empat punya ni. Dan jikalau berkata ianya suami. Boleh lempar eh? Nampak. Leleza. Ha. Leleza. Ha. Oi, nak dua? Walau qala iza ja'a ramadanu fataliqi nafsaki. Dan jikalau berkata ianya suami, apabila datanglah bulan Ramadan, fatalliqi nafsaki, maka talak olehmu akan diri engkau. Lara nisya sia-sia ianya perkataan berdasarkan di atas pendapat yang menyatakan tamlik. Ala tamliki di atas yang menyatakan tafwid tersebut adalah tamlik. Kah? Kama law qala malaktuki hazal abda. Sebagaimana barang jikalau berkata ianya seseorang, aku pemilik akan engkau akan ini hamba. Aku pemilik akan engkau akan ini hamba. Iza ja'a ramadhanu, apabila datanglah bulan Ramadhan. Bahkan lara li'anna tamlika la yakbalu ta'lika. Karena bahwa semua tamlik itu tidak menerima ianya tamlik akan ta'liq. Karena bahwa sungguh tamlik itu tidak menerima ianya tamlik akan ta'liq. Wa jaza 'ala qawli tawkili. Dan boleh ianya perkataan di atas qaul tawkil. Di atas qaul tawkil. Kama law wakala ajnabian, sebagaimana barang jikalau mewakalah ianya seorang akan ajnabi dengan pui wakalah dengan mentalak istrinya si ajnabi atau dengan mentalakkan istrinya seseorang fajan ba'da syahrin, sesudah sebulan. Wadaqadama fil wakalah annahu la yasihu, dan telah terdahulu pada bab wakalah oleh bahwa sungguhnya hal wasya'an tidak sahlah ta'liknya. Tidak sahlah ta'liknya wakalah dengan syarat pada wajah sah. Wa annahu iza najazaha. Dan bahwa sungguhnya seorang apabila menembuskan yang seorang akannya wakalah dan mensyaratkan yang seorang bagi orang yang mentasarufkan akan satu syarat jaza, boleh ianya mentasarufkan. Wala ta'amal, maka hendaklah memikirkan yang seorang al jam'ah akan menghimpun di antara ma di sini wa ma hunaka dan barang di sana. Jadi permasalahan tentang masalah tafwid tali
Sira suami diserahkan urusan tali ba istri di. Yang gepenan tafwid tali. Cuma kedentang masalah tafwid tersebut dilikut nakhilah pendapat antara jadid dan qadim. Munyo menurut pendapat jadid, diri seorang suami menyerahkan talaknya kepada istri, nya tafwid tersebut adalah tamli. Artinya mampu milik. Cuma munyo berdasarkan kaul qadim, nyan bukan tamli, tetapi taukil. Berarti wadai kepegah taukil berlaku bagi hukum-hukum taukil. Awak dah kepegah nyan tamli berarti berlaku hukum-hukum tamli. Ya, menan. Ka, di saat menan, seandainya listro suami jikun. Apabila katruh bulan Ramadan, iza, apabila katruh bulan Ramadan, maka tatali legata akan draw kata. Nyan bak petebit bahasa yang lagi menan. Nyo berdasarkan kaul jadid yang menyatakan tafwid tersebut adalah tamlik, nyan jid kelara, artinya sia-sia. Saban bandingan siro urung jikun, long pemilik lamik nyo kekata apabila katruh bulan Ramadan. Nyan tamlik je hanya diterima ta'li. Sebab-sebab barang yang depu tamlik kegap, tidak dapat diterima dengan tak pakai ta'li. Dengan tak pakai syarat. Dan apa kan pakai syaratnya perkara majhul. Majhul rezeki hana pasti terjadi. Kadang-kadang lagi ini mesti. Kadang kalau terus bulan Ramadan kah? Kamu linggai. Ya, benar. Ya, berarti berdasarkan kaul jadid yang menyatakan tafwid tersebut adalah tamlik, yang berarti bahasa yang diperbit iza ja'a ramadanu yang jid kelara. Cuma berdasarkan jadid kaul kadim yang menyatakan tafwid adalah taukil, berarti jazah boleh. Ya, boleh sirul suami mengeluarkan kata-kata iza ja'a ramadanu fatalliqi nafsaki. Ya, boleh berdasarkan jadid kaul kadim. Saban bandingan seandainya lesira urung diwakalah bak siro ajnabi untuk yutali permohji awatai katruh sibilin. Nyolong wakalah bakkah. Apabila kaita mong bulin lapang katali sah permohlun. Nya menang contoh. Nya kan berarti wakalah. Mau yang diwakalah adalah wakalah tali. Boleh. Menang cik ino yang menyatakan tafidnya adalah taukil. Berarti lagi yang cik hukum. Ya. Cuman permasalahan jino watakadama fil wakalah kadar dahulu ini dalam bab wakalah yang bahawa wakalahnya tidak sah juga tiak taklik dengan syarat menurut pendapat asal. Ya. Wakalah hanya sah taklik wakalah dengan pakai syarat menurut wajah asal yang kadar dahulu jahilkan. Dan apabila lesra urung ji petembus wakalah tersebut dan disyaratkan bagi urung yang tasaruf sabo-sabo syarat jaza yang boleh. Ya, maka wala ta'mal, maka hendaklah gedanyo fikir pat beda kiban cara tahimpun permasalahan yang nadi sino dengan permasalahan yang nadi dalam bab wakalah. Ya, bandung ku saleh. Kibannya hai kebuka empat kan wajaza ala qauli taukili boleh diucapkan apabila katruh bulan Ramadan maka tatali draw kata nyam sebenarnya enggak pakai syarat padahal nyam adalah tafwid berdasarkan kaul kadim adalah taukil berarti nyam kan wakalah kit cuman demen wakalah menyuruh tapakah nyam wakalah sebenarnya enggak pakai syarat. Tapi pakai nak kebukah jaza. Wah jaza ala qauli taukili qaulil kadim. Yang menyatakan tafwid Allah taukil. Ya kan? Kengkau boleh leh. Wah takadama. Dan kat terdahulu dalam bak wakalah. Yang bahwa hanasah wakalah. Bisyartin. Dengan. Dengan. Ini kalau kayak mupok kah?
Dan apabila dipertembus wa kalah, dipertembus wa kalah dan dipegak syarat bagi orang yang tasaruf, dipegak syarat dan juga boleh. Ya, banyak. Coba aku tanya. Nah yang nyan, coba tak kompromi ni. Nanti gini semiki. Ah. Nih semiki. Dia yang semiki yo. Nah, mungkin nyan tak. Tanya apa yang semiki. Dan mungkinlah jawab dengan buah sungguh kalah yang ditaklikkan. Malakah ha? Wa in fasada sekalipun fasid ianya wakalah. Ha. Yusawwaru tasarufu. Itu dipalingkan akan tasaruf dengan umum izin. Wahwa dan bermula dia tasaruf dengan umum izin, itulah yang dimaksudkan dengan jaiz di sini, bukan menghukumkan dengan sah. Bul hansa. Tapi diri pebut nak izin. Yang ke maksud boleh pebut. Artinya ham langgih dengan pau pihak. Ham langgih dengan pau pihak. Sebab nak umum izin. Bukan menghukumi tentang but yang sah. Wadi dia kadang-kadang kena tenan wakalah, wadi ada tenan nak izin dah. Kating ada ciri lagi lah mah. Walau kala abini nafsaki faqalas abintu wa nawaya inda qawlihima talaka wa ka'a kama ya kamu bisarihi wa illa aw wa in lam yanwiya aw ahaduhuma fala ya ka'u li annahu in lam yanwi lam yufawwid talaka wa idza lam tanwihiya ma imtasalat walau qala talliqi nafsaki faqalat abantu. Faqalas abintu wa nawas au nafsaki wa nawa faqalas talaktu wa ka'a talaku wala yaduru ikhtilafu lafdhihima. Dan jikalau berkata ianya suami, bain olehmu akan diri engkau faqalas, maka menjawab ianya si isteri, abintu, aku bainkan. Wa nawaya, dan meniatkan oleh keduanya suami isteri ketika berkata keduanya. Ketika berkata keduanya suami isteri, akan apa jenis? At-talaka akan tali. Wa ka'an isya jatuh ianya talak, sebagaimana barang yang jatuh ianya barang dengan sare. Wa illa, dan jika tidak, artinya wa in lam yanwiya, dan jika tidak meniatkan oleh keduanya suami isteri, au ahaduhuma, atau tidak meniatkan oleh salah satu keduanya suami isteri, fala ya kamu, maka nisya tidak jatuh yang talak. Li'annahu, karena bahwasanya seseorang jika tidak meniatkan ianya seseorang, nisya tidak mentafwid ianya seseorang akan talak. Wa iza lam tanwihya, dan apabila tidak meniatkan oleh dianya si istri, ma imtasalat, nisya tidak mematuhi ianya si istri.
Dan jika berkata yang suami, taliki nafsaki, talak olehmu akan diri engkau. Faqalat, maka berkata ianya si istri, abintu aku bainkan. Wa nawas, dan meniat ianya si istri, atau abini nafsaki, atau berkata yang suami, bain olehmu akan diri engkau. Wa nawa, dan meniat ianya suami. Faqalas, maka berkata ianya si istri, talaktu aku talakkan. Wa qa'at talaku nisya jatuhlah talak. Dan tidak mudaratlah menyalahi lafaz keduanya suami istri. Seandaji lesera suami jikun ba istri jih kapubain yudrogero ke. Artinya lafaz yang diperintahkan bukan dengan lafaz tali kai kun. Kata li ibro kedoka kalau yang ikut tapi bain olehmu akan diri engkau. Duda dijawab oleh si istri. Abil tu gad lom pu bain drogro. Ha. Mulai jino lu ka bain. Ha. Wa nawaya dan ahwate li suami diucapkan kata-kata abini nafsaki dan menanti li si istri ahwate dijawab abin tu najini talu. Jini lamate ke sebagai talu. Nah, berarti le suami jenis tali, le suami si isteri jenis terima tali berarti. Nyam nyamunan wa ka ka kerut tali. Saban ban ingat saban lagi surah rut dengan lafaz sarai itu. Itu lafaz sarai dengan lafaz tali. Cuma wa illa munya memang banduai hana ini tali. Le suami diucapkan kata-kata abini nafsati, kapu baen jura kero tapi lafaz dia hana ini tali. Menanti le si isteri yang ada yakin abintu lempu baen. Anak ini tali atau salah siro yang ni salah siro tu anak ni yang menyumbang kaku berarti hanar tali. Paka hanar tali awate le suami anak ini ketali. Dan karena le suami di saat jihe awate diucapkan kata-kata abini nafsaki anak ini tali berarti menyumbangkan hanar ini tafwi tali iji. Cuma di saat si istri awate diucapkan lafaz abintu ana ini ke sebagai talu berarti je hana imtisal hana diunjung perintah daripada suami. Ha, berarti hana ada talu karena awte you talu draw ke doi le suami hana junjung tinggi berarti hana terima berarti gak hana ada talu. Ha, hai no siro suami ke kata talu ke hana talu draw ke doi hana ada talu berarti. Ha. Dan seandainya jile suami jikun kata talu you draw ke doi. Ya. Lafaz yang diucapkan taliki nafsaki. Dijawab oleh si isteri abintu. Jadi kan bukan kau menyalahi lafaz. Abintu wanawat dan dalam ate si isteri awate diucapkan abintu na jinis ke sebagai talu. Atau le suami jikun abini nafsaki. Ha. Kapubain yurogro. Wanawa dan awate jikun kapubain yurogro jinis sebagai talu. Fakolat dijawab oleh si isteri, talak tu ulun tali. Nyam menyam menan kakeh re tali. Imam menyalahi lafaz lagu antara suami isteri hana mendaleh ke masalah menyalahi lafaz. Ya menan. Ha, karena sebab naik ini tali sebab uno. Imam bab si isteri hana ini tali, hana pula lain ni karena lafaz sare hai pakai talak tu. Ya lafaz sare hai pakai. Lafaz sare hana pula kepada ni. Walau kala taliki nafsaki wanawa salasan wakolas talak tu wa nyebutan wa nawa salasan alam faqalat alam gimana lawan ha kalanya kal poda lagi wa nawa tuhunna lam doha lagi anje Bulan.
Wa nawatu nawa bel mazi nawa yang lain lah siban nawatu nawatna kenyang berarti ya tiga tu walau qala talliqi nafsaki dan jika berkata ya suami talak olehmu akan diingkau wa nawa salasan dan meniat ya suami akan sebagai talak tiga faqalat maka menjawab ya istri talak tu aku talak wa nawattu hunna dan aku niatkan hunna akan semuanya tiga. Bi'an alimat niatahu dengan surah bahwa mengetahui ianya si istri akan niatnya suami. Dengan surah bahwa mengetahui ianya si istri akan niatnya suami. Fasalasun maka nisya bermula dari talak itu tiga. Karena buah sungguh lafat. Karena bahwa sungguh lafad itu muhtamel ianya lafad akan bilangan. Wakan nawayahu. Dan sungguh telah meniatkan oleh keduanya suami istri. Hu akannya bilangan. Wa illa dan jika tidak. Ay wa illam tanwihiya adadan. Dan jika tidak meniat oleh dianya si istri akan bilangan. Wawahidatun. Maka nisya bermula dengan talak itu satu. Fil aswahi dasar pada wajah asah. Wa illa dan jika tidak. Artinya wa in lam tanwihiya. Dan jika tidak meniatkan oleh dianya si istri ada dan akan bilangan. Fa wahidatun. Maka nisya bermula dengan talak itu satu. Dasar pada wajah asah. Wakila dan dikatakan kil salasun. Nah, dikatakan kil bermula dianya talak itu tiga. Bahkan tiga hamlan ala manwihi karena menghamalkan di atas nyelengnya lafaz ian karena menghamalkan di atas yang diniatkannya suami walau qala taliki nafsaki salasan dan kalau berkata ya suami talak olehmu akan diri engkau akan tiga wa wahadat maka mensatukan ianya si istri. Oh aksahu atau akan sebaliknya tiap-tiap. Ay qala. Artinya berkata ianya suami, "Puikun taliki nafsaki, talak olehmu akan diri engkau wahidatan akan satu." Fatalakat, maka mentalak ianya si istri salasan akan tiga. Wa wahidatun, maka nisya bermula dengan talak itu satu. Bahkan satu li'annahal karena buah sembilan satu mauqa'u fil ula itu yang dijatuhkan pada surah yang pertama dan yang diizinkan fiha padanya jatuh fisaniyah pada yang kedua. Fawahidatun maka nisya bermula dengan talak itu satu. Bahkan satu li'annaha karena bahwa sungguhnya satu itu yang dijatuhkan fil ula pada surah yang pertama. Dan itu yang diizinkan fihi padanya padanya jatuh atau padanya talak. Ada yang diizinkan fihi padanya talak. Fisaniyah pada surah yang kedua. Surah yang kedua surah Akas. Surah Aksahu. Ya. Jadi seandainya ji le surah suami ji keun ba istri ji kata leu ju dro kero ke. Awak teh diucapkan kata leu dro kero lama teh suami yaitu talu le yang pele ji. Kata leu ju dro kero tapi yang maksud yang keinginan suami adalah talu le. Ya. Faqalat dan dijauh beli si istri talak tu gar menyamnan ka kalung talu dan dalam hati si istri talu lehajit ya keban dalam hati ji talu lehajit artinya ji tepu ke keinginan di pada suami ji yang mana kadang-kadang otot-otot malam ke kai pegah-pegah ha ya kalau kalau terjadi perbincangan tau
Kali SMS-SMS, ha? Ya, benar. Adanya apa? Pokoknya karena yang ditepu bagaimana niat suaminya. Ya. Nya menyamunan fasalasun kakul herut dalil. Pakanlah karena bilangan memang muhtamil. Hai karena bunakah hanya jika bilangan. Taliki nafsaki sekai. Namun ancil si isteri. Talak tu sekai. Hanya disebut bilangan. Awak dah disebut bilangan kan sama dengan muhtamil. Sementara lima masing-masing antara suami isteri bunakan kak najinit. Nah, berarti gak ada itu ihtimal. Teman tekeri hana jenit. Ya, lesi isteri hana jenit bilangan. Ya, berarti minyak menang ke kesarut. Betul ke dia lesi suami na jenit le. Ada ikan suami taliki nafsaki kata liut terau-terau dalam hati suami le. Tapi lesi isteri yang ada ikan talak tu hana dalam hati isteri sebagai taliut le. Ya, berarti sarut. Ya, menurut wajah usah. Cuma menyamrokil leher karena geputanggung kibah yang jenis le suami. Dan seandainya le suami ke kata liuk derau ke derau kaju leh. Ya, taliki nafsaki salasan. Bawah hadat. Le si isteri yang diuk leh, ya ibu busa. Ya, bawah hadat. Talak tu nafsi wahidah. Ya, benar itu, nah. Atau sebalik. Kibah sebalik. Kata liuk aju, draw ke draw ke kata liuk sah aju. Kau tolakkan salasan. Yang kita liuk leh si isteri leh. Yang sah cik dera. Bahkan sah dalam dua buah surahnya. Yang dua buah surah. Iaitu taliki nafsaki salasan yang sabar surah. Surah akan sabar tu. And karena memang sah yang berat menyebab surah yang bernama Haifawah Hadad. Maka mensatukan yang si isteri. Sama dengan kan sah yang berat. Cuma Mbak Surah Akas. Mbak Surah Akas bukan resah. Karena sayang dipu izin. Leh anak izin. Yang anak izin. Anak sabut. Anak red. Ya. Benar. Nyana pembahasan yang Pak Kedengar. Ha? Hai baik. Termasuk. Nak pembahasan kena hukum juga. Nanji talik. Nak isteri talik ya menanti ya senen yang tergantung ni nah ya ni buka Johar BO Nya tegi dia rana nak tibit dari rumah tidak merata sama. Berarti long nak kubah. Sami nak kubah. Oh no, nya tegi dia rana tibit dari rumah long baik nak kubah nak tali. Dia ke soalan aku, umur sama 8 biji. Nya enggaknya ada dua kakak merantau. Nya narat. Ini terulang dalam kinayah, Yan. Ha? Maka ketua, betul mana? Ketua. Tadi ketua nak merajo mesin TV dari rumahnya. Long baik ni kebah ni tali. Mati gak nak ai rumah kan. Gak jauh bukan? Gak pun sah mula 8 biji. Ha. Kabar eh berdia? Kabar. Gak mati menang ya. Red dah. Red ni. Menyot dekedi, menyot dekedi rani nak merantau. Long baiknya kebah, ni ceri. Dan minta lu. God, kamu sah melapan pun je. Angka kena ya? Yang you tali le si isteri ya? Tapi ni tali. Tapi ni tali. Jut ke ni kipan? Jut. Kuma saham lapan. Jut. Diri jawab jut pun ke ka ka tertunai tanpa diucapkan talak tugi. Jadi kata-kata jawapan jut ni. Ni kipan? Amal.
Naam. Karena dalam naamnya naik kandung bahasa yang kagak boh. Naam talak tuki eh. Engke deba landri diri jeutnya na jumlah kagak boh. Oh yang surah kejadian. Merantonya tapi yang buah mak kan nak kita ni aman jawapan yang kau tu dia kena lapan hari tu terlepas daripada surah kejadian kan nyo seandainya kejadian menang kejadian tiban hukum ni eh ya kejadian tu kau mandu hanya jauh kan mungkin mandu Sebab biasa urun temaliknya kan bisa akan menyesal kan tetap minta celah. Mesti kali kita liuk leh kan talak tuki selasan. Ya minta celah ki berat ha. Ya ju Farhan yang dengan talak tuki selasan berat Farhan. Ya juga ju saya. Pegalau. Berdasarkan pendapat yang raja juga. Berdasarkan pendapat yang raja juga. Lepar leh raja pak itu mesti saya kamyan homie. Nampak ada ibu tanya. Ya ke? Yang pintu kerahnya. Ha. Tapi yang dalam ilmu Farhan ni bukan selama kalau rujuk. Selama kalau rujuk yang belum dihitung sebagai tiga. Jadi yang maksud talu muo talu. Ya baru le. Nya menan dalam pendapat Farhan. Ha. Farhan. Mai yang ka gedenya depu mana nan menan. Talu le ji. Man tentang masalah talu le nyo nauku de nauku ni tak jelaskan lo mah. Kan hari juga apa. Kan panjang nak tadi ibu saya tempat tentang masalah taliknya kan inan termasuk beda kedanya ahli sunnah wal jamaah dengan Wahabi. Beda kedanya ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah. Tentang masalah talik leh. Kaji ni. Dan sarap ini ngah. Ya, kau betul. Lalu dupu kan sekarang. Kau yang gap lemah kita dupa. Kau di nak buka kita diara. Kau yang gap yang buang kita ni. Ya, kau betul. Ya. Kan. Mana? Kau betul. Kau yang mata dupa. Mana lah kau apa itu kan? Dupa berdasarkan pemahamannya. Lom dupu karena artinya kan lom nalo ikut PKU dengan nah.
ikut PKU. Jadi nah termasuk dalam salah satu pembicaraan kesurah kejadiannya. Kejadian berarti Nasiro Tungku deh di Sarabinu. Ya. Ya pokok imunan. Ayo di tungku-tungku lagi nya. Buka hati, buka kita Johar. Putar lo. Oh, selanya, nyenggak. Putar mesti nak jawaban Pak Dung, karena tadi pukul kita nyong. Anjir dekat dah ni okan nya. Ya. Kami memang menan. Ji memang menan ji kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sumal majazu qad yaji umufrada. Wa karyaji umurakaba wal mubtada kalimatun ghabaratil maudhu'a ma'a karinatin di ala katin niltal war'a ka ikhla' ni ala kauni kaitarah wa ghadi tarfal kalbi ansiwah akulu al majazu qismani mufradun wa murakabun wal mufradul kalimatul musta'malatu fi ghairi maudhi aslahu li alakatin wa karinatin mani'atin min iradatihi kal asadil lazi ista'malahul lughawiyu fi rajuli syuja'i wa isti'malul khal'i wal ghadi fil i'radi amma siwallahi ta'ala wa kharajal muhmalu wal galtu wal kinayatu wa kabarat tajawazat wal war'u tarku ma la syubhata fi khaufan minal wuku'i fi syubha wa huwa malakud din kullihi fa qalilul amali ma'ahu kasirun wa kasiruhu ma'a adamhi qalilun bi khilafi tam'i fa innahu mufsidatud din wa muzillatur rijal. Berkata ianya musannif, kemudian bermula majaz. Itu kadang-kadang datang ianya majaz, hal kadang majaz itu mufrad. Empat tungku ni. Ori yang empat dua. Berkata ianya musannif, kemudian bermula majaz. Itu kadang-kadang datang ianya majaz, hal kadang majaz itu mufrad. Dan kadang-kadang datang ianya majaz, hal kadang majaz itu murakkab. Wal mubtada maka bermula yang pertama yaitu majaz mufrad itu kalimat ghabarat yang melampaui ianya kalimat akan maudhu. Wal mubtada maka bermula yang pertama kalimatun itu kalimat yang melampaui ianya kalimat akan maudhu ma'a karinatin beserta karina li'alakatin karena alakah niltal war'a engkau perolehkan akan war'a ka ikhla' seperti lepaskan olehmu akan silap kauninya maujudat . Lepas olehmu akan sandal maujudat kaitarahu supaya bawa engkau lihat hu akannya Allah. Supaya bawa engkau lihat akannya Allah. Dan penjamkan olehmu akan mata hati. Dan penjam olehmu akan mata hati. Ansiwah daripada selinya Allah. Aku katakan. Al-majazu qismani, bermula majaz itu dua bagian.
Mana dua bagian, mufrad dan murakkab. Maka bermula majaz mufrad itu kalimat yang dipakaikan pada selain makna. Maknanya makna. Kalimat yang dipakaikan pada selain makna, wudi'at lahu, yang diwada'kan akannya kalimat, lahu baginya makna. Yang diwada'kan akannya kalimat, lahu baginya makna. Li'alakateng karena alakah dan karena yang menegah daripada menghendakinya makna. Menghendakinya makna dasar. Seperti asad yang mengistikmal akannya asad oleh ahli logat. Seperti lafad asad yang memakaikan akannya lafad asad oleh ahli logat pada laki-laki yang berani. Dan mengistikmalkan khal'i dan ghadbi. Khal'i pertama pun lepas. Lepas ghadbi penjam atau pit mata. Pada istikmal fil i'rad, pada berpaling daripada barang selain Allah Ta'ala. Fa kharajal muhmal, maka keluarlah lafad muhmal. Maka keluarlah lafad muhmal. Dan lafad tersalah, wal kinayah dan lafad kinayah. Wa rabarat dan bermula rabarat, itu artinya tajawazat, melampaui. Wal war'u dan bermula war'a, itu meninggalkan barang, la syubhatafi, yang tidak jenis syubhat padanya barang. Khaufan minal wuqu'i fi syubhat, karena takut daripada jatuh dalam syubhat. Wa huwa malakuddin, dan bermula dengan war'a, itu tiang agama atau tertegak agama, seluruhnya agama. Fa qalilul amali ma'ahu kasir, maka bermula yang sedikit daripada amal besertanya war'a, itu banyak. Maka bermula yang sedikit amal ma'ahu besertanya war'a, kasirun, itu banyak. Dan bermula banyaknya amal ma'adamihi beserta tiadanya war'a, itu sedikit. Bikhilafi tamak, dengan sebalik tamak. Fa'innahu, maka buasunya tamak, itu yang merusakkan dalam agama atau bagi agama, dan yang menghinakan bagi manusia. Yang menghinakan lahu bagi manusia. Ini rijal masih manusia. Hai, mana rijal laki-laki. Ya. Ya. Alian nyo berarti kaitan mon dalam pembahasan yang kedua daripada ilmu bayan, yaitu tentang masalah majad dan hakikat. Tentang masalah hakikat kali di dilikut dino tentang majad. Nyo sabar lagi amat sawi cino. Majad yang terjadi ino sabar lagi majad yang lama sawi di cin. Nyo kamu oh majad lama sawi. Majad ino lagi anci anak muba. Terang-terang apa ahli ya. Nama punya ide mawa, punya ide anak debu. Ino, berarti nyopun. Ya kan? Nyopun berarti. Ya. Mak punya dekat ide kan surah berarti nyau untuk ingat kembali sekai. Ya, punya kan ingat berarti untuk pegang lom. Ya, mana? Majad. Na dua. Na majad mufrad, na majad murakkab. Ya, majad na dua, na majad mufrad, na majad murakkab. Ke tempat terjadi majad, tempat cara terjadi majad, adakala watak isnad, adakala badri kalimat. Nyo badinyo majad kalimat yo. Ya, majad kalimat na dua, na majad mufrad, na majad murakkab. Ha, kan tentang masalah majad isnad. Ha.
Jadi tentang masalah majak kalimat ni. Majak kalimat berarti nak dua, nak majak mufrad, nak majak murakab. Kebanyakan dengan majak mufrad. Ini fa'il mubtada artinya majak mufrad. Majak mufrad adalah sebuah kalimat yang kan melampaui daripada maudhu. Maksudkan melampaui daripada maudhu, maudhu makna dasar. Jadi maudhunya makna makna dasar. Berarti kalimat yang kan melampaui makna dasar. Artinya sebuah kalimat yang hanya liku bekek dia tu makna dasar. Ya, benar. Sebuah kalimat yang kan hanya liku bekek dia tu makna dasar. Beserta nakarena, maksud karena karena maniah. Karena tukang tegah yang bahawa nyan kan li makna dasar. Alian li alakatin dan nah hubungan antara makna awal dengan makna duduk. Ya, nyan definisi daripada majad mufrad atau nya ke majad mufrad. Munyo ide dalam masawi kalimatun musta'malatun fi ghairi ma wudi'a lahu li alakatin ma akarin maniatin an iradati. Ya, nyan munyo ide dalam masawi. Ya, man no beda tentang lafaz tarikh pengertian di Saban. Amnya no di barat dengan arah barat, ya kan? Arah barat. Ya, man. Ya, contoh. Nyok ke contoh. Contoh hati nada surah nyok contoh di lambit kan. Nil tal war'a kakhla ni alal qauni kaitarah wa qadi tarfal qalbi an siwa. Ya, engkau peroleh akan war'a dengan cara melepaskan hubungan dengan maujudat, melepaskan hubungan dengan manusia atau berpaling daripada manusia, maka engkau lihat akan Allah Taala dan engkau pinjamkan akan mata hati daripada sin Allah. Ya, yang ke contoh. Ka. Alam majad na dua. Bet inati ke surah kana uyub no. Ya, ka? Majad na dua na majad mufrad na majad murakab. Majad mufrad adalah kalimat yang dipakai basliin makna yang gua tak kalimat tersebut bagi maknanya. Lagi lapat asadun. Asadun gua tak makna dasar asadun adalah hayawanun mufraris. Hewan mufraris. Kino kagak pakai kepada rajulun suja. Ya. Berarti nyangka melampaui daripada makna dasar. Beserta nakarinah maniah. Ya, beserta nakarinah maniah. Ha, lagi ada ke orang itu asadam fil kula. Lung kalian si asad bak kula. Nyan item tabuh makna hakiki asad nyan bak kula. Ha, item berarti diri karena haliah. Ha, mungkin asad nyan bak kula. Ha. Yang berarti karena mania. Alam na alakah. Bumi si na alakah. Artinya alakahnya. Munyo ta'ari alakah iaitu munasabatun khasatun bainal mangkuli anhu wal mangkuli ilaihi. Artinya na munasabat, na persesuaian antara mangkul an dengan mangkul ilih. Ya, na hubungan antara makna dasar dengan makna duduk. Ya, lagi contoh lafaz asad yang diistimal li aliyurat ke tentang siro uraganya muha. Ya, duduk kagak yang mana makna dasar asad itu hewan mufraris. Ini kagak pakai kepada laki-laki yang berani. Sama dengan yang kami melampaui daripada maudhu dasar. Ini yang kemajan. Dan nah hubungan. Ya, nah alakah antara asad dengan rajulun suja. Alakah haji adalah musyabahah. Iaitu serupa antara laki-laki tersebut dengan rajulun suja. Ya, iaitu rat sabang-sabang buhu. Alian bagi istimal kata-kata khal'i wal ghadbi. Ya. Iaitu ba'i erat. Ba'i erat. Artinya awatikun lepas olehmu akan sandal makhluk. Artinya kena kan hakikat dah silap kan nyan. Ada berpaling. Artinya awatik kata pedah engkau berpaling. Awatik kata silap tak kena boleh. Engkau berpaling. Ya. Teman tapi kan hakikat pelahnya yang kena pegang. Dan menancilah merasaki pit mata. Pu pit mata, pit mata, hakikat pit mata kan. Ada yang berpaling, bet pun demun kenan. Maka awatek dalam ta'rif kalimatun musta'malatun berarti kalimatun musta'mal berarti keluarnya lafaz muhmal. Lafaz muhmal lagi berarti lafaz yang hana pemakaian.
Alang keluar laun lafat galtun, lafat tersalah. Awak dia kan li alakatin. Karena nak alakah. Maksud li alakah mula hadah alakah. Kadang alakah na. Tapi anak hana ge mula hadah. Lagi urun tersalah. Lafat urun salah betak kedai nak alakah. Nya hana kira kemajas. Maksud alakah mula hadah. Ge pelihara alakahnya. Ge jaga alakahnya. Sudah orang terlanjur lisan, gekun kayaan. Apa lo singai pak? Tapi salah. Nantinya geke alakah kayaan. Ya, yang budak kedai nak alakahnya nak kena majat. Ya, mana gua alakah? Maksud alakah mula hadah alakah. Gepelihara alakah. Berbeda nak alakah kebetulan. Ya. Nak alakah kebetulan nak kira. Ya, kah? Ya, gampang kan? Gampang dalam kan? Li mulahadati alakah fa wujuduha bidunil mulahadah ghairu kafin, maka bermula wujudnya alakah dengan keadaan mulahadah itu keadaan memadai. Kadang-kadang alakah nah ada, tapi uringan awte ucapkan kalimat-kalimat yang dalam bentuk majat ana dengar ke alakahan ana kira kan ana kira ke majat. Alian awate kebegah ma'a karinatin mani'a inan keluar kinaya, sebabnya kinaya iji mantang sah iradah makna dasar. Ya, walaupun yang ditujukan makna asli, tetapi mantang sah tabuh makna asli. Nah. Hal lagi sidit panjang serung pedung. Sidit panjang serung pedung. Ya. Rajiban Zaidun Tawilun Najat. Sidit panjang serung pedung. Inan yang ditujukan ke panjang serung pedung sidit. Tapi gede pegah sidit urungi panjang. Tapi sah memang sidik panjang serupa dia. Sah memang sidik panjang serupa dia. Tapi yang gede juga kanyan. Sidik kena pegang gigi panjang. Alang arti daripada arah barat siang ni adalah lambit. Arti ia adalah tajawazat. Arti yang melampaui. Yang melampaui yang kalimat akan maudu. Alian war'a. Kiban definisi atau pengertian daripada war'a. War'a adalah tarku ma la syubhata fihi. Tak tinggalkan barang yang hana syubhat buat barangnya. Ya, amban. Kau tak tinggalkan barang syubhat. Tak tinggalkan barang yang buat barangnya hana syubhat. Bahkan tak tinggalkan barang yang buat barangnya hana syubhat. Khaufan minal wuku'i fi syubhat. Karena ia re dalam syubhat. Ya. Bukan meninggalkan barang syubhat. Ikhun war'a meninggalkan barang syubhat. Kan, ya? Keluar adalah tak tinggalkan barang yang hana syubhat buat barangnya. Pekan dia tinggal? Karena ia kerut dalam syubhat. Ya, berarti lebih tinggi lah. Ya. Ya, jadi munyo urung war'a agaknya ketinggalkan yang hana syubhat karena ia kerut dalam syubhat. Nyodanyo artinya kan syubhat. Yang saking tinggi lom kan karena barangnya kacau bat barangnya kacau harum tapi cok ci kanya tak harum tapi cok ci. Nyapa itu war'a lainnya ni ya. Maka dengan war'anyo ke tertegak agama, dengan war'anyo ke tertegak agama kulihi seluruhnya agama, maksud seluruh agama seluruh agama Islam sempurna kafah. Ya, kafah sempurna. Ya, sempurna agama dengan war'a. Ya. Bahkan you know agama kacau balau. Ya. Bahkan agama kacau balau karena hana war'a. Ya, hana ya kerut dalam syubhat. Ya. Hana ya kerut dalam bulat harum. Bahkan saking hana ya kepada war'a. Atas sebab kan untuk memperoleh atas harum, untuk tak hukum hartanya harum atau kan hana mesti harum li zati. Harum li aridi termasuk ki. Kiban harum zati cok bui pulo. Ya. Cok peng. Ya kan? Atau
mendukung tempat terjadi kemaksiatan. Kan dia hendak membicarakan masalah baru dah. Ya bukan dia secara umum ah. Membicarakan secara umum. Jadi mendukung tempat sira urang jabatan. Ya, sira urang jabatan. Tapi dengan jabatannya mendukung tempat kemaksiatan. Ya. Nyampeng yang diterima daripada gaji katnya nah. Yang perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan jabatan yang engkau dapatkan gaji le ngempeng rakyat. Gaji ngempeng rakyat. Tapi puta pun katanya dalam jabatannya iaitu menerapkan syariat Islam. Syariat Islam hana tertegakkan. Hana tertegakkan syariat Islam atau hana but yang mungkin untuk dapur tapi hana bubut. Mungkin untuk dapur untuk agama tapi hana bubut. Hana bubut. Sama dengan pu ya. Yang kan terima gaji yang pu. Nyan kang. Alian ke pengalam fa qalilu amali ma'ahu kasir. Kadang amal sedikit amal tetapi nawar'a yang bisa menjadi banyak. Wara'a berarti tak tinggalkan but yang hana syubhat karena ia dalam syubhat. Ini kadang-kadang nanti sembahyang sunat hai. Ya. Man sunat hai, puasa sunat hai. Kaki yang nak saya nak sembahyang wajib. Anda yang nak puasa wajib kan. Tapi itu nawar'a. Wara'a. Ya. Menjaga daripada meninggalkan but yang hana syubhat karena ia kira dalam syubhat. Yang sekali. Ya. Maka amalan walaupun sedikit bisa menjadi banyak. Berbeda amalan banyak. Amalan banyak. Tetapi hana wara'a. Ya, hana wara'a maka yang qalil dia sedikit. Ya. Alang lawan daripada wara'a adalah tamak. Loba. Jumo. Lawan daripada wara'a adalah tamak jumo. Ya. Ya kegasin. Ya, ya kegasin. Sang-sang menyo hana ayak kerja ina sang-sang. Mati de. Ya. Ali gay pegah ke? Itu tidak boleh diganggu mesti pegah kan? Tidak boleh diganggu. Itu kan ada orang yang terimakan di situ. Ha? Orang itu kan ekonomi masyarakat. Mesti pegah kan? Sang-sang punya degree hanai kerjain nama tidur. Maka tamaknya, lobanya, nyo mufsidatuddin, itu yang dapat merusakkan bagi agama. Wa muzilatu rijal, dan itu yang dapat menghinakan bagi manusia. Kayaknya hina manusia gara-gara tamak, gara-gara loba. Siap mana sih? Akhzul mal khafiyah sirkah. Tapi yang budu pasal ya. Mati. Mati cak fon buna gara diri kata keluarkan daripada tempat ni kasirkah mencuri namanya kan. Diri budu pasal berarti yang taubat daripada mencuri. Taubatnya ambil ulang ni bu. Tapi nah surah alam ya. Nah kan punya memang barang yang kan makruh izin eh. Boleh ke? Ini kena zalim yang zalim. Zalim. Wadai acok lepo kata walaupun dia terbuka pasalnya kena zalim jin. Wadai acok lepo nak masak zalim. Oh, ni kau berat kah? Balik mana?